Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Jadi saya untuk malam ini malam ya guys ya. Jadi untuk malam ini saya akan membasmi hewan-hewan yang di rumah saya ya. Khususnya cicak ya guys ya. Karena di sini banyak banget ya, selain meresahkan ya, tainya udah dibuang kemana-mana, terus sangat mengganggu lah ya bagi saya. Dan itu termasuk hewan jorok dan dalam Islam pun dianjurkan untuk membunuhnya ya guys ya, karena memang dia musuh para nabi dia terdahulu. Oke, dan di sini ya kita akan cari di belakang-belakang sini guys cicaknya. Dan seperti biasa saya akan menggunakan ini guys, tembakan cicak. Jadi saya nggak pernah sempat buat mancing ataupun apa segalanya guys ya, karena di sini tuh hampir setiap hari hujan dan kondisinya nggak baik, nggak bagus banget ya buat kita buat mancing ataupun apa ya, karena ikannya susah guys, airnya udah banjir, terus nggak karuan lah guys, pokoknya susah cari ikannya guys. Jadi kita untuk sementara inilah, nanti saya akan membuat tutorial tentang umpan-umpan jitu juga ya guys ya, umpan jitu ikan lele ataupun wader ya. Oke, tapi untuk kali ini saya akan khusus buat memburu cicak ya, yang ada di rumah saya yang meresahkan ya, yang suka berak sembarangan. Ini pelurunya guys, tusuk sate. Kalian bisa gunakan besi payung kalau ingin membunuh tikus ya guys ya, tikus ataupun ikan pakai tusuk sate, besi payung ya guys ya, besi payung yang rusak atau pelang sepeda bekas, tapi lebih bagus besi payung ya guys ya. Tapi kalau untuk cicak aja kita bisa menggunakan tusuk sate ini. Oke, daripada lama-lama kita langsung aja cus ya guys ya. Oke guys, jadi ini tembakannya ya, tuh mirip tembakan ikan ya guys ya. Untuk targetnya ya, ini kita cari daerah-daerah sini ya guys ya. Kita cari. Oh itu guys, tuh ada tuh matanya merah ya guys ya. Sabar dulu ya, karena ini tangan satu ya guys ya, jadi agak rempong. Oke, kalian bisa lihat nggak guys? Cicaknya guys. Oh dia lari, melarikan diri deh guys ya. Kena guys, hampir saja dan pelurunya menghilang guys. Gak apa-apa, ini jadinya begini guys kalau udah tertembak ya. Kita lanjut lah, lepas guys. Oke, kita lanjut cari lagi ya. Ini ada, kalian bisa lihat nggak cuy? Hati-hati, burung kena utamu, anunya. Tuh, cicaknya tuh cuy. Woi, kena cuy. Wow, tembus cuy. Tuh, nah, sebentar geletak jatuh ya guys. Guys, ya. Wow, tembus ya jadi sate. Ini loh berubahnya nah. Tuh langsung mati dia guys. Oke lanjut. Dapat dua, kena dua. Dapat satu ekor dah. Hah? Satu. Jangan cicak. Oke. Oke guys. Ternyata ada banyak banget cuk di sini cicak. Mau jahit dulu pak, kena. Ada, bingung aku nih cuy. Ah, ketukar ini sudah. Ada yang bersembunyi di sini cuy. Kena cuy, wih, lengket cuy. Lari sih deh, kita pun juga. Lari dia. Kencang betul, nggak usah kencang betul.
lagi dulu. Oke, di sini kita lanjut lagi. Dan kita udah nemuin target. Ini dia. Wow. Silau ya. Wait. Mungkin kita harus hidupin flashnya dulu cuy. Tuh karena apa? Karena ada cicak di sini cuy. Wow. Waduh, lari dia cuy. Ya, tapi masih ada lagi. Setiap ada langsung lari cuy. Pokoknya biar yang kecil kita basmi juga cuy. Itu dia, kita akan basmi. Langsung terkempal cuy. Tapi gak tembus. Tuh cuy. Karena terlalu kecil gak tembus ya cuy. Tapi oh, tapi berdarah cuy. Tuh. Oh, dia terluka cuy. Tuh. Wih, robek perutnya cuy. Udah dipastikan ini bakal mati ya. Oke, kita dapat 2 ekor sudah. Kita lanjut lagi lah. Itu ada target lagi cuy. Kalian bisa lihat kan. Wih. Oke. Kena ya guys ya. Tuh. Jadi ini kena ya. Oke. Dia kena tapi lengket cuy. Oke, kita baikin dulu ini cuy. Ini kena ya guys ya. Keras banget lengketnya guys. Oke. Lihat ini cuy. Tuh. Lengket cuy langsung. Dapat lagi langsung lengket ya guys ya. Tuh. Lengket di dinding. Jadi enak kita makan cicak kayak begini guys. Kita bisa gunakan untuk perang ya. Kalau untuk gunakan perang sama teman, gampang coy caranya. Kita tinggal ganti pakai buah. Ini dia. Kita lanjut lagi. Oke guys, kita lihat target lagi ya. Nah itu dia. Dia ingin melarikan diri cuy. Kalian bisa, wah lari cuy. Itu sih sebenarnya ada guys ya. Tapi silau ya. Mungkin kalian bisa lihat kali ya. Ataupun enggak ya. Ini cuy. Kelihatan enggak? Oke langsung kena cuy. Wah dibawa lari cuy. Kena bawahnya aja, jadi dibawa lari. Larikan diri dia. Dia lari kemana cuy? Oh itu dia. Dia lari dia. Dia melarikan diri dengan pelurunya cuy. Ini dia, wah. Ini kena bawahnya doang cuy. Tapi tembus ya. Nih, kerennya tembakan cicak. Guys, kita bisa basmi hewan yang menjengkelkan di rumah ini. Oke, lanjut ya. Kita udah dapat banyak ini. Lanjut. Oke, ini alatnya guys ya, sederhana. Tadi kalau yang ku bilang ya, kalau mau perang bersama kawan ya bisa pakai ini, tapi pelurunya peluru buahan, buah-buah misalnya merica ya guys ya. Kalian bisa pakai buah merica, masukin di sini, terus masukin dalam sini ya, terserah masukin berapa, terus tinggal pencet
jadi deh. Dan kalau kena ya lumayan sakit guys, tapi nggak membahayakan ya. Itu ada lagi nampaknya cicak guys. Oke, sebentar ya, kita pasang dulu tembakannya. Wah, lari dia cuy. Dia udah melarikan diri ya. Oke, mana dia tadi guys? Oh, itu dia. Itu dia, kalian lihat kan matanya merah. Oh, melarikan diri cok. Oke, aku lihat target lagi satu ya. Itu targetnya matanya merah guys. Kalian bisa lihat ya. Kalian dengar nggak suaranya? Wih, saking kencangnya tuh guys. Untung aja sengku nggak bocor cuy. Karena peluru sate, kalau peluru besi tadi bocor kali cuy. Kencang banget guys. Ngeri. Pokoknya kena ikan pun tembus ini. Yang penting pelurunya besi guys ya. Oke guys, jadi cukup sekian ya video dari tadi ya. Yang tadi ya, buru cicak. Jadi cicaknya udah pada kabur-kaburan ya, udah takut. Jadi sekian dan terima kasih. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Untuk selanjutnya aku akan buat video racikan umpan jitu ya guys ya. Ikan melam, wader, lele ya, dan sebagainya. Pokoknya kalian tetap stay di channel saya, oke? See you.